Rombongan jemaah haji PT H1 yang berjumlah 213 orang berangkat dari Jeddah, Arab Saudi, pada Senin 27 Agustus 2018 sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Diprediksi rombongan jemaah haji kloter PT H1 Tanjung Pinang akan mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, pukul 3 waktu Indonesia Barat pagi. Kemudian akan tiba ke Pelabuhan Sri Bintan Pura pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Tanjung Pinang terpilih, Haji Syahrul, mengatakan jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat. Namun, ada salah satu dalam keadaan sakit disebabkan oleh usia. Para jemaah haji Kota Tanjung Pinang disambut kedatangannya oleh pejabat sementara Wali Kota Tanjung Pinang, Wali Kota Tanjung Pinang terpilih Haji Syahrul, mantan Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmasyah, para anggota dewan, dan sejumlah kepala dinas. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.